terlalu muda dan tidak terlalu tua seperti ini ya. Ini untuk contoh bibit yang berhasil untuk kita tanam dan cepat perkembangannya. Contoh bibit yang seperti ini, dengan yang sudah siap bertunas dan batang yang masih muda, ukuran sekitar daun 5-8, jadi tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Dan selanjutnya adalah jarak tanam yang terlalu dekat. Ini juga adalah kesalahan-kesalahan saat kita budidaya kapulaga. Jadi untuk jarak tanam yang terlalu dekat mengakibatkan pertumbuhannya terlalu padat dan tidak ada celah atau ruang untuk kita merawatnya. Dan tentunya untuk yang terlalu padat juga menimbulkan kurangnya intensitas cahaya. Dan untuk lebih bagusnya lagi, kita harus mengatur jarak ya, kira-kira antara 2 meter ya, untuk jarak idealnya, agar lebih teratur dan perkembangannya bagus. Dan selanjutnya tanpa pohon pelindung atau pohon naungan. Jadi untuk pohon kapulaga sangat butuh pohon pelindung ya, atau pohon naungan, agar daun kapulaga terlindungi dari sinar matahari yang terlalu terik dan curah hujan yang terlalu deras. Ini sangat berpengaruh. Untuk pohon pelindung bisa kita tanam pohon pisang atau pohon lainnya sebelum kita budidaya kapulaga atau tanam kapulaga. Dan untuk selanjutnya, untuk pemupukan jangan berlebih. Misal seperti ini. Untuk pemupukan, entah itu pupuk kandang atau pupuk kimia atau pupuk apapun, tidak boleh berlebihan, apalagi sampai menutupi bunga kapulaga atau tunas. Jadi itu sangat mengganggu ya, untuk pemupukan yang berlebihan, karena pupuk yang kurang itu juga kurang pertumbuhannya. Dan tetapi yang berlebihan ini juga mempengaruhi pertumbuhannya. Untuk yang berlebihan juga berefek ya, tidak hanya kekurangan saja. Jadi dalam pemupukan harus memenuhi standar atau takaran, kira-kira seperti ini ya. Untuk pemupukan di sekelilingnya, jangan di atasnya atau menutupi bunga kapulaga. Dan untuk pupuk yang kita gunakan seharusnya sudah fermentasi jika itu pupuk kandang atau pupuk peternakan ya, agar lebih aman dan tentunya berfungsi dengan baik. Dan apabila kita gunakan pupuk kimia atau ya pupuk yang sudah tersedia di toko-toko pertanian ya, itu juga harus kita gunakan aturan pakainya ya, atau takarannya ya, jangan terlalu berlebihan. Untuk pupuk seperti Poskat atau NPK juga harus memenuhi aturan atau takaran pemupukan ya, agar pertumbuhannya cukup bagus, tidak berlebih ke pertumbuhan daun saja, dan terbagi untuk bunga dan buah kapulaga. Inilah contoh cara-cara pemupukan menggunakan Ponska ya, seperti ini ya. Bila di tengah ada celah sedikit, kita bisa taruh di tengahnya dan sepenuhnya yang paling banyak di sekelilingnya ya. Kira-kira seperti ini untuk pemupukan dengan NPK Ponska. Kita taburkan di sekelilingnya dan bisa ditambahkan di tengahnya sedikit jika ada ruang. Dan selanjutnya, untuk pemupukan dengan cara digali, ini juga sangat tidak bagus ya. Ada cara-caranya tersendiri untuk dengan cara digali, tidak menggunakan cangkul atau alat lainnya yang memutuskan akar kapulaga. Ini sangat
merusak dan mengganggu pertumbuhan kapulaga untuk sementara akar yang terputus. Ini akan memperlambat pertumbuhan kapulaga, bukannya memperbanyak buah, tapi ini justru akan memperlambat ya. Jadi untuk dengan cara yang kita gali sangat hati-hati, jangan sampai memutus atau merusak akar kapulaga, karena akar kapulaga ini sangat panjang ya, dan melebar ke samping, tidak ke bawah. Jadi di sini kita contohkan untuk akar kapulaga seperti ini. Bila kita pupuk dengan cara digali dan ditimbun yang sudah kami contohkan, ini akan merusak akar yang seperti ini ya, dan akar inilah yang mendongkrak pertumbuhan bunga dan buahnya agar lebih produktivitas. Maka akar ini harus kita jaga, jangan sampai diputus atau digali ya. Jadi ada cara lain, jika pemupukan kita agar tidak mudah terbawa air atau genangan air, kita bisa menimbun atau membuat tanggul dengan tanah ya. Menimbun kira-kira untuk menanggul supaya pupuk yang kita berikan tidak mudah terbawa oleh air hujan. Ini bisa kita bikin tanggul di sekeliling rumpun kapulaga ya. Kira-kira seperti ini, karena ini hanya contoh, tidak kami contohkan untuk sekelilingnya, tetapi bisa dipahami ya, dan bisa kita taburkan pupuk kandang atau pupuk organik atau pupuk kimia juga bisa. Kira-kira seperti ini ya. Dan untuk pupukan juga bisa digunakan penutup agar tidak mudah memuai, bisa gunakan tutup pakai daun bekas penyiangan atau daun-daun kering, atau bisa juga jerami atau dan sebagainya ya. Intinya untuk menutup, menghindari pupuk yang kita berikan memuai dengan sia-sia. Itu fungsinya penutup pupuk. Kira-kira sepertinya ditutup di sekeliling dimana kita menaruh pupuk kandang atau pupuk organik tersebut. Dan kesalahan selanjutnya adalah pemangkasan batang yang masih muda atau tunas. Jadi banyak sekali kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari, dan cara pemangkasan yang benar adalah batang kapulaga yang sudah kuning atau tua ya. Kira-kira seperti ini. Untuk batang kapulaga yang sudah tua, siap kita pangkas atau penjarangan. Apalagi untuk rumpun kapulaga yang masih muda, ini sangat rentan, jadi jangan dipangkas yang masih muda ya. Kita kembangkan terlebih dahulu, dan untuk pemangkasan harus yang sudah tua. Dan untuk selanjutnya adalah kesalahan selanjutnya adalah panen buah yang masih muda. Ini sering sekali karena kita terburu-buru ingin panen, akhirnya kita panen yang masih muda. Dan untuk panen buah kapulaga yang masih muda ini sangat merugikan ya, bisa merugikan ke semua pihak karena merusak kualitas, dan kualitas yang tidak baik akan merugikan pembeli lainnya. Dan untuk pemilihan buah harus yang sudah tua seperti ini, kira-kira sudah seperti ini ya, ini baru bisa kita panen agar memiliki bobot yang lebih berat dan kualitas yang bagus ya, untuk buah kapulaga yang sudah tua.
Jadi untuk buah kapulaga yang sudah tua, dalamnya sudah tentunya sudah berisi ya, kadar airnya sudah tidak terlalu banyak dan sudah lebih keras. Dan selanjutnya kesalahan yang tanpa kita sadari adalah memanen dengan cara dicabut. Untuk buah kapulaga, kalau kita panennya dengan cara dicabut seperti ini, maka akan merusak ya. Jadi harus menggunakan pisau seperti ini kira-kira ya. Karena jika kita cabut, terkadang sobekan di waktu kita cabut bisa merusak bakal bunga yang masih di dalam ya, dan bisa juga merusak tunas ya. Karena untuk kapulaga lebih bagusnya kita menggunakan pisau atau alat lainnya untuk kita potong tandan atau tangkai buahnya, jadi lebih aman dan tidak merusak ya untuk tanaman kapulaganya. Itu cara-cara pemanenannya. Dan selanjutnya yang ke-9 adalah pembasmi rumput menggunakan herbisida atau obat yang untuk membunuh rumput. Ini sangat tidak bagus ya, karena bisa merusak kondisi tanah atau struktur tanah. Yang menggunakan kimia atau herbisida seperti ini memang lebih cepat dibandingkan kita mencabut rumput dengan tangan kita ya. Dan ini lebih cepat, tetapi ada efeknya, yaitu merusak pertumbuhan kapulaga. Bisa tunasnya rusak, bunganya pun terganggu, dan masih banyak lagi. Dan yang paling aman adalah kita cabut menggunakan manual atau tangan ya. Ini lebih aman dibanding kita menggunakan herbisida atau obat pembasmi gulma atau rumput ya. Jadi untuk penyiangan atau pembersihan gulma atau rumput lebih aman kita menggunakan manual atau tangan. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kebun kapulaga yang tidak dirawat. Jadi untuk budidaya kapulaga ini sangat dibutuhkan perawatan ya, terutama pembersihan rumput. Karena cukup dengan pembersihan rumput pun, walaupun kita tidak memupuknya, kalau kita rutin atau rajin membersihkan rumput, maka kapulaga ini sudah cukup berbuah ya. Dan untuk pemupukan adalah media tambahan jika kapulaga kita kurang produktif. Jadi akan lebih rapi ya jika kita rawat, dan tentunya lebih buahnya lebih memuaskan. Oke, cukup sekian dulu untuk kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.